Guys, guys, kalian lihat itu gak, guys? Pocongnya tetap nungguin di situ loh, guys. Wow, Linda. Linda dikejar-kejar, guys. Sepertinya, guys, dia sembunyi. Oh, sudah mulai. Oh, Linda. Linda rambutnya jadi pendek, guys. Oke. Kita atur dulu, guys, settingnya, guys. Nah, ini terang kita. Ini jadi terang. Larinya cepat sekali, Linda, guys. Loh, Linda, kamu malam-malam kok masih di sekolah, Linda? Linda must die. Linda harus mati. Oh. Ma, maafin gue. Ini foto teman-temannya, guys, yang mati di deadout pertama. Gue kangen banget sama kalian semua. Bu Siska, ini yang paling kiri Bu Siska. Doni, Yayan, Ira, dan Sally. Wah, berarti sudah ditargetkan, guys, si Linda, guys. Oh, ada apa itu di bawah itu? Linda nggak pakai sepatu loh. Terkunci, guys. Kita turun. Apa ini? Oh. Ini tasnya Linda loh, guys. Tas gue. Kok mereka tega sih? Itu kan handphone gue. Iris phone, telepon pintar ekonomis yang tahan banting dan memiliki baterai berumur panjang. Dengan kemampuan supranaturalnya, Linda bisa menggunakan telepon ini sebagai medium saluran kekuatannya untuk mencari rahasia sekaligus mengusir hantu. Ini senjata utama kita, guys. Kucing. Kucingnya mata hijau, guys. Oke, kita ikutin kucingnya, guys. Halo, kucing mau kemana, kucing? Kucing mau kemana, kucing? Kucing. Oh, ada orang, guys. Ada orang, guys. Kucing, kamu menunjukkan aku sesuatu. Ada cowok, guys. Pak RT tolong. Ada cowok. Kenapa dia di bawah pohon pisang? Budi, maafin gue, Linda. Kita cuma mau ngasih lo pelajaran soal apa yang terjadi sama Ira, Sally, Doni, Yayan, juga Bu Siska. Kita cuma mau ngasih pelajaran, tapi nggak taunya malah dia berubah jadi sinting. Jadi gue harus kurung dia. Kalau lo mau keluar dari sini, Andre yang pegang kuncinya. Tapi gue gak tahu dia dari mana. Mama, tolong. Budi pengen pulang. Kita cari Andre, guys. Di dalam sini. Si, Andre. Siapa ya? Kamu siapa? Pergi. Hah? Linda. Hah? Hantunya udah pergi. Apa kamu butuh? Ya, saya butuh. Itu cek berubah jadi sinting. Dengar ya, gue mau aja ngasih. Tapi ada bayangan putih yang ngejar gue. Gue jadi takut banget mau buka lemarinya. Maafin gue, Linda. Oh,
Si Andre dikejar bayangan putih, guys. Kita harus kalahin bayangan putihnya dulu nih. Guys, kaget. Oh, hilang loh, guys. Wah. Halo. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Guys, kalian lihat itu gak, guys? Guys, pocongnya, guys. Pocongnya, guys. Guys, menghilang. Pocongnya tetap nungguin di situ loh, guys. Ayo, Nek. Nungguin di jendela dia. Hilang. Kucing, ayo kita ikutin kucing. Kesini lagi. Halo kucing. Halo, Budi. Loh, pocongnya, guys. Jadi pocong dia. Budi, bangun. Wah, pingsan, guys, dia kerasukan pocong ternyata. Di bawah pohon pisang. Wah, berarti kucingnya bisa melihat hantu, guys. Oh, jelangku, guys. Pocong. Oh. What is going on inside their head? Stop, tunggu. Saya menyerah, tolong berhenti. Pocongnya, guys. Pocongnya kalah, guys. Kita samperin. Tolong, ampuni saya. Saya tidak bermaksud mengejar anak itu atau membuat masalah. Ini karena ada getaran-getaran gelap yang mengganggu saya. Maafkan saya, manusia. Saya akan pergi sekarang. Oke, guys, kita akan mereview wajah pocongnya, guys. Wajah pocongnya, matanya cuma satu, guys. Lalu mulutnya bagian bawahnya hilang. Pocongnya pergi. Oke, guys. Wow, ada kuburan loh, guys. Tersembunyi di gudang loh, guys. Kuburannya, guys. Jelangkung. Kok ada foto gue, kenapa? Gimana caranya mereka dapat foto gue? Wah. Ada kuburannya Linda juga loh. What? Apa? Kenapa? Bercandanya kelewatan banget sih. Mudah-mudahan kuburannya kosong. Terima kasih, kucing. Kucing, kamu berjasa menunjukkan makhluk gaib. Kayaknya ini buku tentang suatu ritual. Ada pembatas buku disimpan di suatu halaman. Ritual penderitaan tanpa akhir. 1. Buat media jelangkung, pasang foto korban di bagian kepala. Wah, ini yang pasang jelangkung di jelangkungnya Linda tadi, guys. Buat kuburan kosong dan pasang foto korban di nisannya. 3. Bunyikan bel 1000 kali di atas permukaan kuburan sembari merapal nama korban. Wah. Kita belum mendengar suara bel, guys. Linda, bayangan putihnya udah gak ada ya? Gimana cara lo ngelakuinnya? Kasihan sekali, guys, anak ini, guys. Tolong, Pak RT, gue tobat, gue sembahyang. Niat mau membuli malah dihantui. Makasih, Lin. Ini kunci buat orang lobi. Hati-hati sama dia, Linda.
kalau makin gawat lari selamatin diri lo. Kunci lobi sekolah. Ayo kamu ikut. Oh my god, 1,000 views already? Notification gang, holla! Wah, live tuh. So, you guys have heard about this evil Linda, right? She's the one that caused all these accidents lately. She's the absolute worst. Friends are dead! Ida, Selly, Yaya, Donnie, Miss Siska, D-E-A-D, dead! What a psychotic murderer! So, just for you, fam, I'm gonna make her suffer, and maybe even confess. Wah, dia balas dendam, guys. Karena teman-teman kita mati. Padahal bukan kita yang membunuh loh. Kita melawan Henny. Kamu buka pintu dengan kunci lobi sekolah. Oke. Wah, ini loh guys ritualnya, guys. Itu dia. Itu dia Henny, guys. To show up. Let's get this vengeance party started. Ayo kita duel. Linda! Bruh. Bisa nyerang enggak sih dia, guys? Bisa nyerang enggak dia? Huh? Oh, ini arwahnya, guys. Hello guys. Arwahnya muncul, guys. Oh. Oke, dia kembali. Halo. Eits, tidak kena. Bruh. Enggak kena, enggak bisa difoto. Bruh. Ayo kita foto lagi. Tidak kena. Kita serang terus deh, guys. Oh, ini keluar lagi arwahnya, guys. Wow. Tengkorak dia, guys. Ketangkap. Hindar dulu, guys. Halo. Oke, kalah, guys. Kalah, guys. Satu-satunya, guys. Oke. Wah, kawan kita apa ini? Pingsan apa mati ini? Keluar aja guys kita, guys. Halo Pak Menjaga, apakah kamu tidak mendengar suara? Halo. Loh. Neng ngapain di sini? Murid-murid harusnya tidak boleh ada di sini kalau sudah malam. Pulang sana. Diam. Namanya Burei. Anak-anak itu pasti ngelakuin sesuatu ya. Harusnya saya bongkar bedeng selan itu dari kemarin. Banyak kejadian buruk terjadi di sana. Neng harusnya pulang sekarang. Nanti saya beresin semuanya. Bentar, saya buka dulu gerbangnya. Oke, silakan dibuka.
Pulang ke rumah. Kasihan guys, Linda guys. Dia dibenci sama teman-teman sekolahannya guys.